Testing, ini tes percobaan memakai smartphone bawaan kamera dari HP. Testing ini menggunakan mikrofon BM8000 dengan splitter langsung masuk ke smartphone. Testing ini percobaan menggunakan mikrofon BM8000 dengan connect langsung pakai soundcard ke laptop. Intinya menggunakan mikrofon eksternal dengan mikrofon dari HP pasti ada perbedaannya ya, meskipun nggak bisa dibilang bahwa mikrofon dari HP itu jelek sekali, enggak gitu, cuman pasti ada perbedaannya. Dan mikrofon eksternal pun menggunakan splitter yang langsung ke smartphone dengan USB sound card yang masuk ke laptop pun ada perbedaannya pula kualitasnya. Dan paling bagus memang menggunakan mikrofon eksternal yang langsung connect ke laptop menggunakan sound card. Itu hasilnya lebih optimal tentunya. Tapi ada kekurangannya, berarti kalau menggunakan mikrofon yang pakai sound card ke laptop harus dikombain ulang, harus dimix ulang di aplikasi video editing. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.